Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang kami hormati Ibu Atika Nur Rahma, Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh jajaran yang hadir pada acara sore hari ini. Jadi sebenarnya acara ini adalah tindak lanjut dari kegiatan kita akhir tahun lalu. Alhamdulillah akhir tahun lalu pada bulan November 2019 ketika acara Rakernas Abjatel yang ada diadakan di Jakarta, Pak Gubernur dapat hadir dalam acara tersebut. Dan ada beberapa arahan yang kami terima dan saya rasa itu arahan yang baik untuk kita tindak lanjuti bersama. Memang awalnya pada akhir tahun lalu kami ingin melaksanakan untuk program-program di taman ya, taman-taman atau ruang ketiga yang waktu itu Pak Gubernur sempat sampaikan ke Abjatel juga pada acara tersebut. Tetapi karena karena memang ada wabah COVID-19 ini sepertinya penyediaan di ruang-ruang publik atau ruang ketiga tersebut tidak bisa kita teruskan dahulu, sehingga kita coba memikirkan bagaimana bentuk kolaborasi yang tepat pada saat seperti ini. Memang kalau kita lihat, kita saat ini dipaksa untuk go digital lebih cepat dari sebelumnya. Konsep-konsep seperti video conference ataupun pembelajaran digital, bekerja secara remote, ini sudah lumrah pada umumnya. Tapi memang akibat COVID ini kita lihat kita dipush lebih cepat dan kita dipaksa untuk lebih masif ya. Dan kami sadari memang kesiapan dari broadband ini secara nasional itu masih cukup kurang. Even di DKI tersendiri kita lihat masih ada beberapa lokasi-lokasi yang belum terjangkau ya untuk masyarakat. Kemarin alhamdulillah ya dua minggu terlalu kita dapat undangan juga dari Pemprov untuk adanya program di mana kita bisa berkontribusi untuk menyediakan WiFi gratis ya, internet gratis lebih tepatnya untuk masyarakat yang kurang mampu untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan produktif lainnya. Tentu kita langsung menyambut baik ya dengan koordinasi yang cukup cepat kemarin dengan Bukadis Kominfo juga. Alhamdulillah saya juga langsung berkoordinasi dengan anggota Abjatel. Mungkin saya sedikit note aja, sekarang anggota Abjatel ada sekitar 53 ya perusahaan jaringan telekomunikasi secara nasional. Tetapi kemarin setelah kita berkoordinasi ada sekitar 17 anggota Abjatel yang insya Allah bisa berpartisipasi dalam program penyediaan WiFi gratis untuk masyarakat ini. Jadi setelah kita mapping kemarin, benar kata disampaikan Pak Kabiro, ada sekitar 52 lokasi yang insya Allah udah bisa diterpetakan dengan baik ya. Walaupun sebenarnya kalau kami melihat peta seluruhnya, kita masih berkoordinasi lagi apakah nanti, semoga pas PKS ini pas bisa lebih banyak lagi insya Allah, tapi akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Bukadis dan jajarannya juga. Karena ya kita lihat infra ini kan juga bagian dari udah kebutuhan masyarakat juga, dan saya rasa infrastruktur digital atau infrastruktur telekomunikasi ini udah cukup ya, cukup setara dengan kebutuhan mungkin listrik dan air ya saat ini ya. Apalagi di COVID ini kita benar-benar berasa telekomunikasi ini salah satu jadi tulang punggung juga untuk perekonomian yang ada. Saya rasa cukup sekian Pak Gubernur. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Bapak Muhammad Arif. Yang saya hormati Kepala Dinas Informatika dan Statistika Ibu Ika. Dan yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Kerjasama, Kepala PLT, Kepala Dinas Perumahan, Bapak-Ibu sekalian, para peserta ikon hadirin yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada teman-teman di Abjatel yang telah ikut turun tangan langsung dalam penyediaan fasilitas telekomunikasi informasi digital khususnya bagi warga Jakarta. Kita saat ini berada di sebuah fase transisi di mana kebutuhan pokok warga sedang mengalami ekspansi. Bila dahulu kita mendengar yang disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar itu adalah pangan, sandang, papan, kemudian bertambah energi, dan sekarang bertambah juga pada telekomunikasi. Energi itu dari air, listrik, gas, dan telekomunikasi masuk. Jadi kita sedang masuk di dalam masa transisi umat manusia, di mana kebutuhan-kebutuhan dasar didefinisikan baik lagi. Dahulu mungkin alat komunikasi, apalagi komunikasi internet, dipandang sebagai luxury, hari ini sebagai necessary. Ini necessity yang dibutuhkan oleh semuanya. Nah, pandemi ini menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekonomi. Tapi krisis itu sesungguhnya, kalau kita lihat di dalam perspektif sejarah, krisis itu adalah perubahan yang dipercepat. Accelerated change itu namanya krisis. Sehingga kita menyaksikan perubahan-perubahan yang dipercepat terjadi di berbagai macam zaman, itu sesungguhnya adalah accelerated change. Nah, dalam hal ini kita menyaksikan bahwa masyarakat mendadak harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ketika itu dilakukan ada kelangkaan akses pada digital. Karena itu kemudian Pemprov DKI Jakarta merasa perlu untuk bisa memfasilitasi seluruh warga yang mendadak membutuhkan akses internet ini. Saya kemarin menganalogikan kebutuhan internet hari-hari ini, akses internet itu seperti kebutuhan listrik di tahun 70-an, 80-an, di mana pemerintah melakukan penggenjotan program untuk listrik masuk ke desa, listrik masuk ke perumahan, yang itu terasa sebagai kebutuhan. Yang saya rasakan sebagai anak yang juga pernah merasakan rumah tanpa listrik dan punya listrik, kita merasakan transisi itu. Saya sampai kelas 3 SD itu tinggal di rumah yang tidak punya listrik. Kelas 3 SD baru saya merasakan ada listrik. Karena dulu kami di Jogja, itu di pinggiran, dan terjadi perubahan yang amat signifikan. Yang dulunya kalau nonton TV pakai aki, kalau akinya udah seok gambarnya goyang-goyang, Mbak. Saya rasa sebagian dari kita masih ngalamin itu. Nanti di charge akinya gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang saya alami, pasti Bapak Ibu juga sebagian mengalami. Mungkin ini adalah cerita anak-anak kita 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Pak.
Nah, pada saat itu nanti mereka bercerita bahwa dulu nggak punya akses internet. Kalau mau akses internet harus pergi ke tempat A, B, C, D, F, G. Lalu ditandatanganilah sebuah kerjasama tanggal 19 Agustus 2020 yang pada tanggal ini disiapkan fasilitas internet begitu banyak untuk masyarakat. Mendadak hidup mereka berubah sebagaimana dulu hidup kita berubah karena ada listrik. Saya ingin berikan perspektif ini pada kita semua dan juga pada Abjatel bahwa di balik kegiatan usaha yang dilakukan oleh teman-teman di asosiasi ada satu pemberian manfaat yang amat besar bagi Jakarta. Saya ingin sampaikan terima kasih Pak Arief, mohon disampaikan salam dan hangat untuk seluruh keluarga besar asosiasi dan kita berharap nanti kerjasama terus dan harapannya nanti bagi Abjatel juga dengan ini makin memperluas maka long term business activity juga akan baik untuk semuanya. Pada Bukadis Kominfotik saya sampaikan terima kasih atas kerja besar di balik penandatanganan ini ada proses yang panjang. Saya sampaikan terima kasih. PR kita masih ada di depan, kita akan tuntaskan. Mudah-mudahan nantinya setiap warga Jakarta bisa memiliki akses internet yang cepat, aman, nyaman, sehingga produktivitas baik dalam belajar maupun dalam bekerja itu bisa optimal. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah acara penandatanganan kesepakatan bersama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.